komandan kalau udah datang di tiga destinasi. Titing hanya boleh ke London kalau udah datang di tiga destinasi. Ayu Ting Ting, karena dia anaknya Mbak Proja, kalau dia anaknya Mali, namanya Ayu Tong Tong. Saya juga ada... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan melihat turun schedule Ayu Ting Ting hari ini. Insyaallah Ayu Ting Ting akan hadir di Brownies TV jam 12.30. Dan nanti malam Ayu Ting Ting akan hadir pula nih di Lapor Pak jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Dan sekedar tambahan nih, kalau nggak salah Ayu Ting Ting juga akan hadir di KDI, ngantri KDI 2021. Oke sahabat semua, inilah berita terbaru mengenai Ayu Ting Ting. Jangan lupa nanti malam saksikan Ayu Ting Ting di acara Lapor Papasnya, seru dan kocak abis, ditemani Wendy Cagur dan juga Andika Pratama serta yang lainnya. Di permasalahan selanjutnya di sini ada Mom Ayu Ting nih yang lagi mempromokan kunci cantik dan glowing ala Mom Ayu Ting. Oke sahabat, selamat menyaksikan nih ya isi Instastory Ayu Ting Ting dan juga Mom Ayu Ting hari ini. Semoga bisa menghibur sahabat semua di rumah. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serum ini habis mandi, pokoknya habis bersih semuanya muka pakai serum ini. Ini bagus banget, pakai kita glowing. Dan harganya juga terjangkau pastinya. Jangan lupa di order hanya di Klinik Dermapro. Tetap basuhin semuanya. Kok bagus banget ini. Terdiamkan nanti kering dan dia tidak lengket, enaknya. Ada di Klinik Dermapro, harganya terjangkau. Jangan lupa di order. Nah, terusnya nih, ibu kalau habis mandi juga pakai body creamnya dari Lovender. Yang bodinya bagus banget. Gak lengket, cuma ada di Glow Factor. Kaki-kaki semuanya wangi. Wangi banget. Banyak datang ke Bintaro Exchange, ada bazar baju-baju pre-love aku pastinya, Eating Fashion, bersama dengan Nans Purple. Pokoknya harus kesana ya, keren-keren bajunya, enak banget guys, beneran. Pedesnya tuh pas, yang banget kan aku sakit mah ya, aku gak bisa terlalu pedes, tapi kalau ini bener pedesnya pas banget. Puff, bumbunya enak banget guys, beneran. Pedesnya tuh pas, yang banget kan aku sakit mah ya, aku gak bisa terlalu pedes, tapi kalau ini bener pedesnya pas banget. Puff, bumbunya. Hello guys, aku punya cemilan yang enak nih ya. Tuh, buat temenin kamu dalam mobil, buat temenin kamu di rumah sambil nonton TV film Korea, ya kan? Namanya kerupuk seblak. Ya, ini dari produknya Ayu Ting Ting ya. Nih, kamu bisa beli di The Halu Cafe ya, di sana dijual. Kalau tadi aku habis yoga sama Ayu Ting Ting, aku lihat yang banyak stok di rumahnya, terus aku minta. Karena ngelihatnya aja udah ngilang.
Mau kemana ibu-ibu ini? Danau Toba. Saya kan keluar negerinya juga kalau saya udah tua, udah punya cucu banyak. Bukan sekarang. Oke, nggak apa-apa. Sekarang juga boleh. Mbak Ayu Ting Ting hanya boleh ke London kalau udah. Ayu Ting Ting, karena dia anaknya Mbak Projak. Mm-hmm. Kalau dia anaknya Mali, namanya Ayu Tong Tong. Saya juga ada Ayu Ting Ting, karena dia anaknya Mbak Projak. Mm-hmm. Kalau dia anaknya Mali, namanya Ayu Tong Tong. Saya juga ada Ayu Ting Ting, karena dia anaknya Mbak Projak. Mm-hmm. Kalau dia anaknya Mali, namanya Ayu Tong Tong. Saya juga ada nih Pak. Mangga, silakan. Nih, Pak Sandi Uno, karena dia adalah seorang menteri pariwisata. Kalau dia anak pramuka, namanya Sandi Morse. Siapa pelawak yang menjadi favorit Ayu Ting Ting? Benny Cagur. Catat, keren. Aku juga itu orang bertalenta luar biasa dan asli itu juga berada pada terubangan iya. Bro, gimana nih nyanyi dangdut di hadapan ribuan penonton atau ngelawak ya? Ayu Ting Ting mochi nih, dapat kiriman mochi paling terenak dari Daifuku. Thank you banget, ini enak banget. Kita mau buka ya, kita siap-siap buka. Ini aku pengen coba yang rasa ini. Aduh, bingung. Semua. Tadi Pak Menteri diunuk makan ini ya, enak banget. Makasih Pak Menteri ya. Udah. Enak banget nih. Ayah minum yang apa ya? Parpel. Dan jangan lupa apa ibu yang kritik. Taruh kan nih, taruh parpel. Ibu minum deh.